Nampaknya penyanyi yang seorang ni masih belum puas menimba ilmu pengetahuan, sungguh pun baru sahaja menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda baru-baru ini. Dan dengar cerita, Najwa Latif berhasrat meneruskan pengajian ke peringkat sarjana pula selepas ini. Ha, baguslah kalau begitu. Yalah, jadi penyanyi pun perlu ada ilmu juga kan? Alhamdulillah, Wawa dah habis degree dah. Lepas ni insyaAllah Wawa akan sambung master pula. Memang dah plan lah, memang nak sambung master. Either masuk September ataupun Februari nanti. Ambil bahasa Inggeris juga. Mungkin lepas ni akan master lebih, orang kata lebih sibuk lah. Jadi macam mana perjalanan karier Wawa sendiri? Pada Wawa, sebab sebelum ni pun Wawa waktu belajar Wawa masih keluarkan single seperti biasa. Dan Wawa masih turun untuk promo lagu-lagu Wawa. Cumanya bila Wawa belajar nanti tak ada sangat lah. Wawa ada untuk promo saja. Lepas ni habis belajar master, apa pula perancangan Wawa? Okay, cita-cita Wawa nak jadi seorang pensyarah bahasa Inggeris. So Wawa akan stick to that lah. Untuk jadi pensyarah bahasa Inggeris tu kita perlu ada master lah. Tu Wawa nak sambung master, dan kalau lepas habis master nanti Wawa akan try untuk, kita akan fokus on jadi pensyarah dululah. Dan kalau waktu tu rezeki untuk jadi penyanyi tu masih ada, orang masih boleh terima Wawa, kita akan teruskan dalam bidang nyanyian. Sebab Wawa dah buat benda ni daripada sekolah kan. So alhamdulillah masa tu Wawa boleh allocate lah macam mana. So insyaAllah untuk masa ni pun Wawa cuba untuk bagikan masa juga. Sikit datang lagu terbaru. Okay, lagu terbaru saya berjudul Kamu. Lagu ni adalah hasil karya saya sebagai komposer dan kakak saya sebagai lyricist. Message yang cuba kami sampaikan adalah kekeluargaan, kasih sayang, and it's very important for us to be there for the people that we love lah. Lepas ni jadi pensyarah, bolehlah didik anak bangsa pula ya. Kami doakan semoga cita-cita Najwa tercapai.